Tornado J. Inilah sistem artileri roket modern yang menjadi salah satu ujung tombak kekuatan darat Rusia. Dirancang untuk menghancurkan area luas dalam waktu singkat, Tornado J memadukan kecepatan, akurasi, dan daya tembak masif dalam satu platform yang tangguh. Di era ketika peperangan modern didominasi oleh drone dan rudal berpemandu presisi, Rusia tetap mempertahankan filosofi lama. Kekuatan tembakan besar masih memiliki tempat penting di medan tempur. Dan Tornado G adalah bentuk paling mutakhir dari filosofi itu, sebuah evolusi artileri roket yang menegaskan bahwa dominasi di darat tidak selalu ditentukan oleh teknologi paling mahal, tetapi oleh efektivitas nyata di lapangan. Sistem BM-21 Grad yang digunakan sejak tahun 1960-an memang sangat sukses. Lebih dari 60 negara di dunia menggunakannya, dan ribuan unit masih beroperasi hingga kini. Namun, seiring berjalannya waktu, sistem itu mulai menunjukkan keterbatasan. Waktu tembak lambat, akurasi rendah, dan minimnya integrasi digital. Kementerian Pertahanan Rusia pun meminta Splav NPO, perusahaan riset dan produksi yang sudah dikenal lewat proyek Smerch dan Uragan, untuk merancang penerusnya. Targetnya jelas, menciptakan sistem yang tetap sederhana dan kuat seperti Grad, tapi mampu beroperasi dengan presisi dan efisiensi modern. Hasil dari program itu adalah Tornado G, yang secara resmi diperkenalkan ke publik pada awal 2010-an dan mulai digunakan secara penuh oleh unit-unit artileri Angkatan Darat Rusia beberapa tahun kemudian. Sekilas, Tornado G masih menyerupai Grad dengan tabung peluncur berjumlah 40 buah, masing-masing berkaliber 122 mm. Namun, di balik tampilan klasiknya, seluruh sistemnya telah diperbarui secara menyeluruh. Sistem kontrol tembaknya kini sepenuhnya otomatis dengan komputer balistik yang menghitung arah, elevasi, dan waktu tembak secara presisi. Kru cukup memasukkan koordinat target dari peta digital atau dari pusat komando, dan seluruh sistem akan menyesuaikan secara otomatis. Perubahan besar lainnya ada pada navigasi. Jika Grad mengandalkan peta dan perhitungan manual, Tornado G menggunakan sistem satelit GLONASS untuk menentukan posisi dan orientasi dengan akurasi tinggi. Platform peluncur biasanya dipasang di atas truk Ural 4320 atau Kamaz 6x6 yang dikenal tangguh di segala medan, dari hutan hingga padang salju. Selain itu, kabin kendaraan kini dilengkapi sistem komunikasi terenkripsi dan layar digital untuk koordinasi real-time dengan satuan lain. Salah satu aspek paling penting dari Tornado G adalah amunisinya. Rusia tidak hanya memperbarui peluncur, tetapi juga mengembangkan jenis roket baru dengan jangkauan dan efek lebih besar. Versi dasar masih menggunakan roket 122 mm standar dengan jarak tembak sekitar 30 km. Namun, varian terbaru memiliki jangkauan hingga 40, bahkan 70 km tergantung jenis roketnya. Beberapa di antaranya dilengkapi hulu ledak fragmentasi tinggi, hulu ledak pembakar, hingga submunisi anti personel dan anti tank ringan. Dengan kombinasi tersebut, Tornado G dapat digunakan untuk menghantam berbagai target, mulai dari konsentrasi infanteri, konvoi kendaraan, hingga bunker ringan. Selain itu, sistem pemuatan ulangnya kini lebih efisien. Jika Grad memerlukan waktu sekitar 10 menit untuk memuat ulang manual, Tornado G hanya butuh sekitar 3 hingga 4 menit berkat sistem semi-otomatis. Kecepatan dan mobilitas menjadi kunci utama Tornado G. Dalam skenario tempur modern, waktu menjadi faktor penentu hidup atau mati
bagi sistem artileri. Tornado G dapat berhenti, menembak salvo roket penuh, dan meninggalkan posisi dalam waktu kurang dari 2 menit. Taktik ini, yang dikenal dengan istilah shoot and scoot, membuatnya hampir mustahil dilacak oleh radar kontra baterai lawan. Kemampuan ini diperkuat oleh sistem komunikasi taktis digital yang memungkinkan koordinasi cepat antar unit. Artinya, beberapa peluncur Tornado G bisa menembakkan roket ke satu target secara serempak dari lokasi yang berbeda, menciptakan efek saturasi yang mematikan. Dalam uji tempur, efektivitas tembak Tornado G tercatat meningkat hingga 250% dibanding Grad. Itu berarti lebih banyak target yang bisa dihancurkan dalam waktu lebih singkat dengan konsumsi amunisi yang lebih efisien. Sejak 2018, Rostec, Badan Industri Pertahanan Rusia, telah mengumumkan bahwa Tornado G siap ditawarkan ke pasar internasional. Negara-negara bekas Uni Soviet seperti Belarus, Kazakhstan, dan Armenia disebut sebagai calon potensial karena sudah memiliki infrastruktur sistem Grad. Rusia juga menargetkan pasar Timur Tengah dan Afrika, di mana banyak negara masih mengoperasikan BM-21. Dengan biaya operasional yang rendah dan kompatibilitas amunisi lama, Tornado G dianggap menarik bagi negara yang ingin memperbarui armada tanpa mengganti seluruh logistiknya. Meski demikian, hingga kini belum ada konfirmasi resmi tentang kontrak ekspor yang sudah terrealisasi. Banyak analis menilai bahwa sanksi internasional menjadi faktor utama yang menunda penjualan global sistem ini.